Itu habis habis ini baru kunci ya? Hah? Iya, habis itu stem baru kunci. Oke, kita ada di Bang Bong News ya, Bang ya. Udah mulai nih, Buset. Udah mulai. Bang Bong News itu apa, Bang? Bang Bong News adalah program dari Bang Bong Musik untuk memberitahukan ke teman-teman tentang apa sih? Update, barang-barang. Update gitar terbaru. Ya, sih. Update gitar. Ada kabel, ada efek atau apapun lah yang berhubungan dengan toko ini. Yo, jadi pastikan kalian nonton video ini saat video ini diupload ya. Ya, takutnya kalau udah lama, siapa tahu gitarnya udah laku. Betul. Gitu kan. Jadi pastikan Anda harus update. Ya. Oke. Jadi apa aja nih barang yang baru datang di Bang Bong Musik? Yang pertama ini ada Solo King. Solo King, raja dari Solo ya. Raja Solo. Ini solo ini ya, nama doang, bukan asal gitar solo ya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini gitar made in Solo mungkin ya? Ya kan, King itu kan Raja Solo, siapa tahu Sultan siapa solo, gitu kan. Ya, bukan. Gitar, bukan ya. Ini made in Tiongkok ya Bang ya? Iya. Tiongkok. Okay. Ini Solo King apa sih, seri apa ya? Ini MS berapa? Gue kurang tahu ya, tipe-tipe. Intinya ini ada bonusnya ini nih. Banyak gambar Steve. Tempel, gambar tempel. Iya, ini menandakan ini gitar baru benar-benar datang ya. Jadi stiker dari yang pemilik lamanya. Pemilik lamanya masih menempel. Bahkan ada ininya nih, buat tempat pike. Pik, tadi ada pike Bang ya tahu nih. Nah, ini mana ya? Iya. Jadi sempat kita ambil. Jadi kalau ada yang mau beli ini dapat piknya nggak? Dapat semuanya. Jadi bebas teman-teman mungkin yang baru nonton video ini ya. Ini kan masih update kan, masih hangat banget nih. Sampai stiker belum kita lepas-lepasin. Kalau Bang, gue mau ada stikernya Bang. Keren Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak copotin. Kita copotin. Bang, norak banget Bang. Copotin dong stikernya Bang. Iya. Kita copotin. Aman semua. Ini dapet Dantep, piknya bro. Ini. Diadario ya? NY Flag Made in USA. Yoi, apa nih? Diadario kayaknya yang gini ya? Ya apa sih? Nggak tahu punya ini dah. Punya kayak gini dah. Kurang tahu nih dapat. Dapat. Terus ini juga dia... Locking tuner nih. Oh, oke. Okay. Oh iya, ini gitar lumayan juga speknya, gokil juga ya. Ini di sini cuman satu senar doang. Satu apa sih namanya? Gulungan ya? Masukin. Iya. Iya benar kan yang kemarin kita bahas ya. Iya ini, set langsung di itu lock. Udah. Iya. Tidak. Kalau banyak gulungan kan ya ntar dia pasti semakin lama narik jadi false lagi. Ini Humbucker single HSS. Sorry. Ini bridge-nya yang 2 point pivot. Ini juga yang model. Oh iya nih, tinggal tancap ya. Tancap model tancap doang. Jadi nggak usah repot lo muter-muter lagi, tinggal ditancap. Ini modern banget ya, modern banget. Modern banget sih. Ini sur ala-ala katanya sur sih. Sur ala-ala katanya. Terus ini di sini nih buat nyetel thresholdnya di fret ke 23. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Perfect 21, 22, 23. Ada fret 23. Jadi kalau orang tanya, Bang ada gitar yang fretnya 23? Nggak ada ya? Tapi fretnya nggak ada. Tapi ini diganti dengan ini, thresholdnya puteran ini. 23, oke. Okay. Oh jadi thresholdnya di sini ya? Iya di sini thresholdnya. Tinggal di ada kunci, cet, colok, puter. Brebes langsung. Ini buat, ini kayaknya ini buat ini deh, buat apa? Namanya buat single coil nih. Iya, Nah, beda kan? Jadi kalau ke bawah, dia yang humbucker ke atas. Oh, mantap. Menarik. Empuk juga ya, tremolonya. Ya, pernya berapa nih? Gak kelihatan sih di sini ada. Ya, kayaknya 3 ya. Iya, tapi ini pernya bener loh. Ini per gitar ya, bukan per pulpen nih. Kalau per pulpen nggak kuat ya? Nggak kuat ya? Nggak kuat. Dan ini nih, kelebihannya nih. Apa tuh? Oh ini kayunya... Maple-nya di roasted. Roasted maple. Roasted maple. Dipanggang. Dipanggang. Ya? Di roasting ya maple. Iya, jadi lebih... Apa sih kalau lebih kering ya? Apa lebih sih kering. Lebih... Kadar kayunya lebih kayu. Kering. Kadar kayu. Kadar air. Kadar air dalam kayunya lebih... Iya. Ini dilepas berapa sih? Ini nggak terlalu masih 4. Juta sih, 4 juta ke bawah lah, nanti kita cek lagi harganya. Kurang lebih 4 range, juta ke bawah. Range harganya yang 4 jutaan ke bawah lah. Oh iya.
Menarik ya. Menarik. Oke, langsung aja Bang, biar cepat kita ada banyak nih soalnya yang baru datang nih. Baru-baru merapat di Bang Bom. Gue cabut aja langsung. Cabut aja. Nah, ini kan Silent Jack yang kemarin. Oh, Silent Jack nih. Iya, jadi nah, simpan sini aja Bang, simpan sini Bang. Enggak apa-apa sini aja. Hah? Sini aja. Kita keluarin. Ini ada tokainya Cina nih Bang. Bisa tokai Jepang itu tokai Cina nih. Yo. Betul cepet ini enggak? Apa tuh? Jangan deh, jangan takut salah ngomong saya. Coba cium baunya tokai Cina gimana Bang? Ini adalah gitar rhythm. Oh, karena nggak ada ininya nih. Handle. Iya, ada handle. Ini gitar rhythm. Ini rhythm, ini melodi ya. Ah, kalau buat rhythm tuh enak banget ya. Kalau buat melodi tuh kayak tuh nggak bisa, susah. Itu tangannya. Itu kayak tangannya ya, bukan gitarnya ya. Ini tokai model tele ya, tapi namanya kalau di tokai itu breezy sound. Oke, ini Maple. Ininya Rosewood. Ini fretnya agak gede ya? Iya. Medium jumbo enggak sih? Iya, ini semacam medium jumbo. Dia kayaknya bukan Rosewood, dia Jatoba, Bang. Oh, Jatoba bangun. Aku. Oh, Jatoba ada ya? Jatoba ya? Ada. Enggak tahu lagi Jatoba, baru dengar ini. Iya. Oh, ini bukan Rosewood ya? Bukan, ini Jatoba. Jatoba. Pakai alder body. Oh, alder ini bodinya alder. Alder. Oh iya, gokil ya. Ini warnanya blonde ya? Krem. Apa sih? Blonde, katanya sih blonde ya ini ya. Oh, blonde ini nyebutnya. Nyebutnya blonde. Mungkin ada yang salah ya, soalnya video kita kemarin cukup banyak yang komen loh, Bang. Oh iya, yang Ibanez yang itu yeah. Tuh Bang. Aziz itu. Kemarin kita sebutnya blonde gitu ya. Iya, yeah, kita enggak kurang tahu apa nama penamaan warna dari pabrik kan. Yeah. Kadang tuh ada yang warnanya sama, tapi si pabrik A bilangnya iya, penyebutannya ini, ya. Nyebutinnya beda gitu. Kita memang agak bingung. Iya, itu dia bilangnya kemarin dibetulin, Ivory. Ivory, oh gading. Yo, iya, warna-warna Martin. Gading. Roy sih, lebih ke Roy sih, Bang. Lebih ke Roy. Era gue kayaknya tua banget, kayak Roy Martin, anjay. Ini enak ini. Apa ya? Oh, beneran, lu kalau tele tuh di sini ya, di tengah ini ya, di tele ya, tengah ya? Yo, iya. Kayak dapet crunch-crunch-nya gitu gak sih? Enak ya? Oke, ini enak nih buat makan lagu padi, begitu indah. Padi nih, begitu pas. Cucok ya? Cucok. Oh, ini juga bagus nih, ini apa? Saddle-nya tuh kayak gak murahan dia. Kayak vintage apa ya? Gitu ya? Vintage dia. Tapi biasa kalau vintage kan pakai brush. Pakai ya? Brush yang warna merah ya? Beras merah. Beras merah. Kuningan. Ya, yang agak kuningan ya, itu yeah. Dia. Tapi ini yeah. Apa ya ini kayak? Ini kayak, apa ya nama jenis, apa ya sih? Itulah pokoknya dah, ada yang tahu mungkin. Nikel mungkin ya. Kayaknya nikel. Iya, gitu nikel ya. Mungkin gue gak tahu sih ini. Ini mungkin yang lebih ngerti tentang logam bisa yeah. Tahu ini. Kang Logam bisa masuk ke sini ya. Tolong komen. Ini pick up tele pada umumnya. Yeah, tele. Ini lipstick pick up nih. Kenapa lipstick. Disebut lipstick, Bung? Menurut lo? Karena ini bentuknya mirip ini enggak sih lipstick sih? Enggak sih? Emang lipstick gitu bentuknya. Kan gini, set gitu. Kayak dia panjang dan ujungnya kayak tumpul gini. Oh. Ya enggak sih? Enggak tahu juga sih, gua enggak ngerti. Mungkin kenapa disebut mungkin. Lipstick seperti itu ya. Dan ini yang gua suka nih kalau tele itu apa? Ininya tuh gini nih. Ada dia tuh kayak ada tutupnya nih, apa sih? Yoi. Enggak cuman ceper gitu doang nih, tapi dia ada pelindungnya gitu. Ada pelindung. Jadi katanya ini secara resonansi suara tuh dia lebih bagus karena dia bergetar, dia mantul-mantul tuk tuk tuk. Jadi di sini dia. Okay. Katanya gua pernah baca itu di novel, koran bola apa gitu. Apa lampu hijau. Ah, ini asik nih. Ini ada lagi yang baru nih, Bang. Ini juga beneran baru bet nyampe. Nah, ini baru warnanya mirip ya. Nah, kita bingung jadinya. Nah, kalau di square namanya apa nih? Blonde. Makanya gue kalau kayak warna-warna kayak gini, gue lebih sering... Ya, karena basicnya gue lebih banyak tahu Fender Square. Penyebutannya dia bilangnya blonde. Mirip pasti tipenya. Enggak, kalau ini square. Enggak, maksudnya bukan tipe sih, speknya. Speknya beda. Beda sih. Ini alder itu apa? Ini
Basswood. Ini kayaknya Alder juga deh. Alder si juga. Si vintage modified ya. Ini yang made in Indonesianya. Soalnya. Oh Indonesia. Kalau made in India dia pakai kayu red cedar. Red cedar. Oh. Kalau Indonesianya kayaknya Alder kalau nggak salah deh. Lupa-lupa ingat gua juga deh. Ya itu sama kan ini maple sama maple. Maple. Nah ininya dia Jatoba apa Rosewood? Rosewood. Oh Rosewood. Kalau yang masih menggunakan Rosewood ini kan tahun 2017. Berarti masih Rosewood tuh waktu masih banyak ya? Masih okay lah. Sekarang sudah agak-agak langka. Sulit. Fender aja sekarang pakai Povero. Oh, pakai Povero yang 2000 Mexico. Tapi yang US? US-nya kalau nggak salah ya, gue lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah yang American Performer, Performer ya bukan profesional ya. Hah? Performer masih pakai Povero kayaknya deh. Povero. Kayaknya ya kalau nggak salah ya apa juga salah. Ebony nggak ada Ebony? Jarang ya? Kalau Fender Ebony itu jarang. Ebony biasa ada di Brazzers sih, Bang. Ebony Ivory. Interracial gitu. Mam. Step mam gitu ya. Iya, gitu. Step mam. Step mam. Oke, kita bahas. Coba itu, boleh? Boleh cobain? Nah, ini menarik nih, Bang. Dia pakai pickup dan Duncan Design. Oke, mantap ya. Ini harganya kisaran kayaknya ini 1,2 bisa tutup bang kalau sama dia mulu ya kalau bikin kayak gini ya kisaran 5 jutaan lah mungkin. Oh ini fals nih, fals. Kita tuning dulu, kita biar enak nyobainnya ya. Ini vintage modified dan sekarang dia udah discontinue bang, gua tuning ini tahun dia. Berapa terakhir kayaknya 2018 deh dia udah berganti jadi dibuletin semua ke Classic 5. Jadi seri ini udah gak ada lagi. Gue tuh gak suka Fender ya, cuman kayaknya ini cocok deh gue. Karena gue pernah nyobain apa tuh? Yang VM, apa ini VM kan ya? Iya, VM, Vintage ya. Modify. Tapi yang Indonesia ya, kalau yang India ya? India apa Cina sih? Yang India. Itu tuh gue gak tahu kenapa kok kayak gak cocok gitu. Oh iya, lo gak suka orang India ya? Enggak, orangnya suka, cuman gitarnya. Oh, berarti lo gak suka Sarukan nih lo. Ya nggak suka dia laki. Kalau Sri Devi gue suka. Oke. Okay. Lu jago yang les ya. Langsung dijajal. Blonde. Ada juga tuh blonde. Tuh kalau buka blonde ketemu blonde. Masuk kalau Fender dia termasuk tipis gak sih segini? Iya. Iya. Ya dia. Nah, dia model-model dia menyebutnya tahun big headstock. Iya, big headstock. Yang ngomongin tadi sih. Headstock itu big headstock itu 70-an itu ya, 60-70 ya. 70 ya. Kalau 60 kan enggak. Hah? Kalau 60 enggak dong. 60 kan yang kecil. 60 kecil ya? Kecil. Cili. Ini big dia 70-an. 70S. Keren sih, lebih kayak Jimi Hendrix ya sih? Yoi. Siapa yang gede itu siapa? Richie Blackmore ya? Yoi. Richie Blackmore, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Siapa lagi sih yang gede-gede itu? Pamela gede juga. Pamela Anderson Lee. Jadul banget Pamela ya. Lu Pamela siapa? Oh Pamela yang ini, Indonesia. Oh gue pikir Pamela Anderson. Oh ya, sama. Iya sih, tapi dengan kata gue Pamela. Kesitu larinya gue. Ini yang musuhnya. Ke Indonesia. Mantannya Tommy Lee ya? Iya kan? Enggak tahu sih. Itu kan Pamela Anderson itu linknya dari Tommy Lee. Emang gitu ya? Iya. Oke, kita skip dulu ya. Kita. Yang main Baywatch tuh. Oh iya, Baywatch. Ih, gede ya bang ya? Gede gak menurut lo bang? Gede. Headstocknya gede ini ya? Iya. 70S. Aman ya? Asik. Ini 5 juta. Square by Fender 5 juta. 5 juta. Kalau barunya itu berapa sih dia? 6 7 ya? Barunya waktu itu 4 jutaan mungkin, tapi udah diskon waktu ini. Itu. Waktu itu. Tahun berapa? 2004. Hujan. Ya, sekitaran tahun-tahun itu, tapi dia udah discontinue, sekarang langsung lompat ke Classic 5. Semua dia ini Duncan Design semuanya. Duncan Design semua dia. Dan ini adalah versi kasa. Versi murah dikit daripada Seymour Duncan ya? Adiknya ya, adiknya. Misalnya Fender ada Squire, ya. Kalau Seymour Duncan ada
dan desain. Oke. Karena kita update nih, update terkini nih. Jadi kita juga baru dapat update nih, Bang, tadi nih. Update dari admin Bang Bong. Admin Bang Bong kan ada sendiri kan? Iya, biar keren aja orang kesannya. Oh. Weh, admin Bang Bong siapa admin Bang nih? Bong. Dari admin Bang Bong tadi calling nih, Bang. Ada gitar yang laku. Kita updatein aja di sini sekalian ya. Gitar laku. Oh, udah dibeli orang. Dibeli orang. Okay, jadi apa? Pas ini update nih. Heeh. Ada American Standard. Oh, Fender. 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 Nyebutnya apa sih? Amstrad atau Amstrad sih? Amstrad. Amstrad. Tadi gue pikir American tradisional tuh American tradisional. Amstrad. Apa sih nyebutnya sih? Amstrad ya? Apa kalau apa tradisional? Kalau standar apa? Amstrad. Kalau American tradisional? Tradisional sih kita nyebutin sih kalau pedagang ngomongnya. Jarang yang disingkat-singkat. Betul, kalau bilang Amstrad itu tradisional apa? Standar sih gue suka bingung. Oh, oke. Okay. Ini boleh disimpan dulu. Oh iya. Kita sekali lagi ini. Oh, Amstrad itu standar American ya? American standar. Gue pikir American tradisional, Amstrad. Tradisional itu. Amstrad dong. Pantat kan? Trad. Trad. Kan tradisional ya? Strad. Iya. Trad ya? Nah, itu gue ya. Amstrad standar. Apa sih? Oke. Okay. Kita bisa memperlihatkan ke saudara. Kesana coba kesana arahnya. Oke. Okay. Enggak sih, ya sini ya. Iya sih harusnya. Iya sini. Tapi hati-hati kalau copot takutnya. Nah ini laku ke Halmahera. Bali kalau enggak. Ke Bali. Saudara Kadek. Kadek. Kadek nama orang Bali Kadek bukannya? Kebanyakan ya kan ya itu kan Kadek Putu gitu lah. Gua kurang tahu deh. Itu nama apa nama marga atau apa gua kurang tahu deh itu. Kalau di Bali itu. Jadi Amstrad American Standar. Kita update aja pokoknya. Gokil ya. Coba lo ambil, Bang. Jadi dia lengkap hardcase. Abang Kadek, saya boleh coba dikit ya? Boleh dong, Abang Kadek. Kan kita mau ngasih update ya, Bang ya. Dan ya beli gitar sini kita pastikan aman ya. Aman. Kita cobain dulu. Aman secara pengiriman, aman secara spek sesuai dengan digambar. Aman secara harga. Keoriginalitasan juga kita dan dijamin jamin. Seumur hidup. Garansi seumur hidup. Kalau nggak original, tinggal dibalikin aja. Iya, dibalikin. Tapi duitnya nggak. Duitnya balikin juga? Pastinya. Oke. Okay. Ya, nih Bang. Sebelumnya, Bang, kita mau kasih lihat tuh kelengkapannya. Masih lengkap ya? Kelengkapannya paper, apa? Paper. Oh, itu. Paper. Paperan masih lengkap semua. Handle juga dapat. Hardcase-nya dapat. Oli gratis? Apa? Oli gratis? Oli. Kan semua ada dapat. Service oli selama 3 bulan. Oh, ini garansi. Oh, garansi. Original. Oh, ini original ya? Original. Kalau Fender itu handle-nya diputar. Beda nih. Kalau sama Squire. Dia lebih kecil ya? Lebih kecil ya. Dan Amstrad beda sama Mexico, Bang. Mexico lebih besar? Agak besar dikit. Emang Fender. Oh, Mexico mirip sama Squire atau sama enggak, atau beda? Beda lagi. Emang Fender suka iseng kalau bikin part supaya enggak bisa sembarangan part masuk. Itulah kehebatannya Fender, gila sih Fender. Ini laku ke Bali, saudara Kadek, warnanya Sunburst. Tadi dia agak bimbang tadi, Bang. Pilih hitam apa warna ini? Oh, ada dua. Ada dua. Itu gua bilang rekomendasiin. Nah, kalau Fender nih ada pilihan dua ya. Hitam atau Sunburst, lu pilih warna apa, Bang? Sunburst. Iya. Gua juga bilang itu, ya hitam ada juga. Simple, elegan ya hitam ya. Tapi kalau Sunburst kan legend lah. Iya sih legend. Ya hitam tuh paling yang makin itu siapa sih? Eric Clapton enggak sih? Eric Clapton. John Mayer kan hitam juga dia. Tapi relik tapi ya. Tapi yang one. Versi yang catnya ngelotok-lotok kan. Yo. Ini 2008. Tapi lu kok masih baru ya? Yo. Masih 2009 gitu ya. Kondisinya terawat lah di sini. Mantap-mantap ini. Abang Kadek. Bang Kadek, Kadek. Ini yang 2 pivot. Iya, kalau ya. American Standard 2 point pivot sih. Tapi ini yang sudah ini ya, yang ininya tengah ya. Ada tuh yang yang samping jadul tuh, yang jadul tuh. Nah, ini dia udah yang modern ini. Modern 2000 belasan gitu ya, belasan ya. Kalau enggak salah iya. Enggak, 2000-an ke atas sih itu kalau enggak salah yang tahun 90-an tuh yang masih oh, yang masih miring ya. Gitu ya, miring-miring. Kalau udah 2000-an masuk 2000 ke atas udah seperti ini. Ini juga ini lebih gue suka ininya apa? Apa sih namanya kalau ini udah pickguard. Udah nguling namanya apa ya? Iya,
Iya, menguning gitu ya. Ya gitulah. Jadi lebih kelihatan ini gitar enggak baru-baru banget gitu, kayak yang putih. Putih. Mengkilat gitu enggak ini kan ya. Ini kayak asik aja. Ini Abang Kadek ini enak, sumpah. Gendreng sekali. Mainin dong, gendreng. Coba pick up neck ya. Kita lihat pick up-pick-up-nya berfungsi semua kan ya, Bang. Ini soalnya laku nih kalau yang itu. Kita lihat ya. Tuning dulu. Tuning dulu, Bang. Biar enak nyobainnya, biar Bang Kadek. Nah. Pas ngari, gua ngari kalau tenang, Bang. Ini Fender, Bang. Emang Fender enggak bisa putus ya? Iya. Gua tuningin aja seperti biasa. Ya, saya kalau gitar orang takut putus. By the way, lo punya Fender juga pasti ya? Ada American Standard. Iya, kenapa? Kenapa nih alasannya? Kenapa setiap gitaris minimal harus punya Fender atau Gibson, Bang? Wah, kalau itu gua kurang tahu. Kalau gua kan memang itu punya temen gua lama. Gua naksir lama gitu, naksir. Oke. Kayaknya gua pengen deh. Nah, setelah berapa ya? 8 tambah 8 berapa? 16 tahun gua ketemu lagi sama dia. Okay. Dia berhenti main gitar. Gua tanya gitarnya mana? Sini gua bayarin gitu. Dan dia udah namanya dikasih. Tapi kenapa gitaris harus punya Fender? Itu ya. Gua agak bingung. Kayaknya itu ini deh. Menurut gua itu kayak sejarah di film-film. Zaman dulu kan kalau gitar tuh kalau cuma dua, kalau nggak Les Paul, Strat nggak sih kalau zaman film zaman dulu tuh? Iya, minimal Fender Gibson ya, lah gitu. Gitu. Jadi kayak di toko gitar tuh set, pasti minimal terus ada Strat-nya gitu. Apalagi kalau pas Strat ketemu warna sunburst gini. Gitu-gitu kebanyakan tuh ada film-film zaman dulu tuh gitu. Makanya saudara Kadek. Kalau nggak Strat, ya Les Paul. Lo nggak salah pilih warna sunburst. Ya. Walaupun hitam juga bagus ya, soalnya gue juga jual. Ntar hitam gue nggak laku lagi. Hitam yang hitam di diskon, jadi 24 juta, ya kan? Tambah mahal. Ini 2008 kayak, berarti untuk ukuran 2008 berarti udah berapa? 2008, 10, 15, 2, 15 tahun. 15 tahun. Tapi kayak masih 14 tahun gitu umurnya. Tapi cakep ini ya, Bang, sama Kalik. Coba cakep, Bang, kita cobain. Pastiin aman dong. Kan kalau gue yang cobain ya gue pasti bilang aman-aman aja dong. Ya gue juga kan gue di sini. Iya kan? Nah, pick up-nya pastiin. Cucok, cucok meong semuanya. Sip. Senar 09 ya? Ini 09? 09. Requestan Bang Kadek. Agak tipis ya. Oh iya ya? Iya. Kan kita tergantung requestan. Baik lagi, Bang. Kalau lu beli gitar di sini, pas udah beli, lo boleh request mau senar ukuran berapa, kita pasangin. Gokil gak, Bang? Pasangin doang kan? Settingin juga dong, pastinya dong. Beda ya, Fender ya? Takap. Nuansanya emang sedep ya? Sedep. Jadi ini layak, udah layak kirim lah, Bang? Sangat, sangat layak kirim, layak dimiliki. Gue kalau, dikasih, gue juga mau dikasih. Walaupun gue bukan pecinta Fender, tapi kalau emang ini sih enak sih, karena emang gokil banget. Dia tidak bohong sih secara kita pegangnya sejarah. Iya. Kita pegangnya udah anjir. Ini gitar waras banget ya. Waras dalam tanda kutip. Wah, ini iya, sangat layak, sangat sehat. Maksudnya emang dia kualitasnya enggak bisa bohong sih. Kayak yang gitar yang asli dengan yang iya. Yang 1,2-an itu yang apa sih? Haki. Iya, itulah. Kayaknya definisi gitar ini ya. Kayak maksudnya lu gitar itu ya definisi. Iya. Fender ya, kalau enggak Fender Gibson sih menurut gua sih. Ya karena emang sejarahnya memang iya. Sejarah banyak. Sejarah. Iya, karena kan secara model juga kan gitar tuh cuman kasarnya cuma dua kan, Strat sama Les Paul. Ya paling enggak kalau mentok-mentoknya kalau enggak Tele SG. Gitu. Itu lagi. Itu lagi sih. Basic. Ada kan tuh ada Super Strat, ada lagi yang Les Paul apa-apa jadi memang itu sih udah paling benar. Ini satu kayu ya? Apa berapa? Enggak sih, pasti sambungan tetap sih. Mau Fender juga. Ini ada, nah sini nih. Oh iya. Cuman sambungan dia rapi. Rapi Bang. Ya. Walaupun dia bikin ini kan dia kan bukan solid color ya? Oh iya. Iya hitungannya. Iya hitungannya tetap kelihatan seratnya ya. Tapi tetap sambungan ya. Kelihatan sambungannya tetap kelihatan kan? Iya betul. Biasa kalau American Standard 3.
Nah, ini kelihatan ya, 1, 2, 3 ya. Oh iya, betul. Iya, tapi tetap cakep. Iya, iya. Sambungannya kayak nggak ada sambungan gitu, kayak nyambung itu. Iya, kalau kita nggak perhatiin jelas pasti, wah ini One Piece nih, tapi tetap enggak. Kita nggak anti tipu-tipu, Bang. Iya, ini. Iya, 3 piece emang vendor American Standard. Karena yang satu itu adalah Luffy. Luffy apa? One Piece. Oh. Maaf, pemirsa. Maafkan saya. Iya benar sih, One Piece. Oke. Jadi kita tutup barang baru dan yang keluar. Itu doang tadi, apa, Squire. Oh iya, ada Squire. Tokai. Tokai berisi sound, Cina. Solo King. Solo King. Cina juga, bukan Solo ya. Ntar lo add in Solo lagi. Ya siapa tahu kan ada yang salah-salah menerka sama ini. Ini yang American keluar. American Standard. Nih, ini yang keluar. Apa, Stat. Amstrad. Amstrad. Ada Amstrad. Ujungnya apa? D apa T? Standard D dong. Amstrad. Dari mana R-nya coba? Kan Amstrad dari mana R-nya? American Standard. Trad. Standar. Strad. Nah itulah. Ya kan? Kalau tradisional ada malah Trad. AMS, American Strad malah bisa gua. Trad. Tradisional kan Trad itu namanya gua bang. Okay. Amstrad itu apa sih? Tradisional apa? Standar gitu. Ya, kalau Ampro kan... Ini kan profesional, iya ya kan? Sebenarnya gue ada satu gitar lagi nih, Bang. Mana? Ada coba? Wah, ini lo harus lihat sih. Apa ini tuh? Baru masuk. Wah! Pasti lo langsung tercengang melihatnya. Apaan? Mana yang mana? Nggak tahu. Tidak. Lo pegang dulu. Sambil lo lihat-lihat lo ya. Oke. Okay. Sambil lo kasih tahu Bang Adek. Gue hampir lupa. Ini masih nyala, kan? Oke, masih. Ini, bro. Ini Mas, apa? Fender juga? Fender juga dong. Itu case-nya keren-keren ya? Yuk, ini kita simpan dulu ya, Bang Adek. Terima kasih sekali lagi, terima Bang Adek. Terima kasih, Bang Adek. Udah belajar di sini. Mantap. Kita boleh serahkan lagi ke dalam kotaknya. Itu apa, sorry, copot. Handle-nya. Ntar deh, kita copotin deh. Udah. Kita bikin ini. Yang pasti aman ya, Bang ya? Aman. Ini Bang Adek aman. Bang Adek. Besok kita langsung berangkatin. Nah, ini dia. Angkat lagi, Bang. Oke, balik ya kebunnya ya. Oh. Ya benar ya? Iya. Oh iya, kebalik Bang, kita balik. Ayo kita putar, Bang. Kita pindah posisi kali ya. Kita pindah posisi kali. Oke. Oke, ini namanya Ampro. Yang atasnya lagi ya? Penggantinya American Standard yang kita ke tempat Mas Dodi tahu. Oh iya betul. Kan ada Ampro 2 kan. Ampro 2. Ini Ampro 2. Tapi ini di atasnya Mas Dodi, Mas Dot. Ini gitar di atasnya lo nih Mas Dot nih. Anjay, unto the jay. Ini spesialnya, Bang. Full, ini kok coklat sih? Full, oh, rosewood. Full rosewood. Mirip yang kayak Josh Harrison itu ya, apa sih? Yoi. Lihat tuh, full rosewood. Tapi seri dia emang full rosewood, seri dia semuanya. Enggak, ini yang limited edition-nya. Anjay. Oh iya, ininya dia. Enggak ada ini ya, enggak ada stiker apa namanya itu? Decal-nya. Ah, tapi dia kayak di ukir gitu. Diukir ya. di laser ya, ini apa sih? Iya, yang macam di. Nah, dia juga kondisi full set like new. Wanginya ya Tuhan. Gokil ya. Gua juga baru. Ini baru banget dapet. Rosewood. Full rosewood. Oke, kita simpan hardcase-nya dulu. Ini hardcase-nya juga beda ya, cakep ya. Biar dia kayak anti peluru gitu hardcase-nya. Menarik, kita simpan dulu hardcase-nya. Anjay. Ah, kita lihat gitarnya. Rosewood. Full rosewood, Bang Bin. Ini steel enggak sih? Stainless enggak sih? Enggak lah, nickel fender mana ada yang stainless. Kok kayak mengkilap ya, mengkilap gitu sih. Baru. Dia baru beli. Dijual lagi? Dijual. Karena kebutuhan. Anjay. Asik ya. Kasih lihat dong Bang, gak kelihatan kalau lu. Hah? Kalau lu tidurin gak kelihatan. Lu jangan mau menikmati sendiri, teman-teman mau menikmati. Dan gua baru. Gua tuh belum pernah megang gitar rosewood. Full rosewood gini. Iya, belum pernah. Ini full rosewood sambungan apa sih? Coba lu lihat ininya deh. Ada sambungan apa? Enggak kayaknya deh. Satu ini satu. One piece gitu ya. Satu piece kayaknya deh. Enggak ada sambungan ya. Biasanya kan ada sambungan. Maple aja sampai ada sambungan. Ada enggak maple? Iya. Cuman kan, oh ya, Buya buat naro ini ya, naro trastrot ya biasanya. Kalau di sininya, garis buat. Cuman ini sambungan ya. Enggak.
Oh enggak ya, satu ya. Iya, di sini enggak ada ya. Di sini. Tuh. Benar-benar one piece ya. Iya, one piece. Jadi satu kayu dibikin satu neck. Gila, ini berapa ini? Mahal. Ya, lumayan. Masih ngecek harga dulu. Dua digit. Belasan apa sudah? Puluhan sih masih. Oh, puluhan. Puluhan sih. Tapi kita masih ngecek harga, coba ya. Cari harga terbaik. Jadi setelah kan penawaran Fender bisa langsung. Stratocaster. Yoi, American Professional 2. Cakep. Nah, kalau Ampro 2 itu begini, Bang. Coba dikasih lihat teman-teman. Ini warnanya biru kan. Jadi ada ininya nih, Bang. Oh. Pus-pus ya katanya ya. Pusi-pusi. Pus-pus ya. Pus-pus apa pus-pul? Pus-pus ya. Kalau pus-pul kan tarik dorong. Oh iya. Kalau ini kan pencet pus-pus doang di oh iya tekan doang. Pus-pus gitu. Pus-pus. Oh iya ini pus. Pus. Oh iya pus-pus ya. Di pus kalau di pus pertama kali apa? Pus pertama kali. Gak tahu, gue belum nyobain. Oh, belum nyobain. Ini sih atur keterangannya sih. Ini kalau Fender tuh enak ya gini. Ini enak-enak. Tek apa? Taknya tuh enak tuh. Iya, tak-taknya. Kalau yang biasa yang 235 tuh kayak truk gitu. Iya, ini kan enak. Smooth gitu. Iya, smooth. Smooth hitam ya. Ini plastik figurnya macam nempelnya kayak baru kurang lebih. Ini berapa kalau barunya tuh berapa nih? Sekitaran berapa kalau barunya? 30-an mungkin, 30 lebihan ya. Berarti ini yang lebih mahal daripada yang Maple? Apa sama aja? Lebih mahal dikit. Lebih mahal dikit, tapi nggak banyak. Tapi lebih mahal dikit. Dan ini rare gitu. Sebenarnya harganya nggak terlalu mahal, cuman dia rare. Produksinya nggak banyak. Jadinya dimonopoli harganya udah pasti. Oh. Biasa sih gitu, mafia perdagangan lah. Gitu, ngeliat gue. Taunya cuman yang Joe Harrison itu yang tele apa sih tuh? Iya, tele yang full roast. Tapi itu Jepang itu kan? Amerika juga ada. Oh, Amerika juga ada? Iya. Ya Amerikanya yang benar-benar. Kalau yang Jepangnya itu nggak full rosewood, dia laminate doang, yang di dalamnya bukan, men. Yang mananya bodinya? Bodinya. Dia nggak full rosewood, full semua. Cuman ditempel gitu. Tapi kalau sekilas ya rosewood udah. Iya. Kalau yang Amerika juga ada. Iya, Amerikanya ada. Justru custom shop-nya itu yang mahal, Joe Harrison itu. Betulnya malah yang Jepang taunya. Oke, Bang. Kita simpan aja. Mantap ini. Kalau nggak usah digendring udah ketahuan. Profesional 2. Yang kena, karena profesional 1 kurang profesional, makanya profesional 2 ya? Iya, profesional 2. Oke, kita tutup ya dengan si Rosewood ini, Bang. Ya, terima kasih sudah menonton ya, video ini. Menarik ya, Bang. Cakep. Gokil ya. Bayarin nih, Bang. Ya. Kan abis show nih, road show nih, Bang. Cakep.